Cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one big wish and we done more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it'll go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas prakarya yaitu mewawancarai ternak harapan. Di sini kita akan mewawancarai tentang materi sabuah harapan. Dengan ibu siapa di sini? Ibu Elisa, dokter di. Jadi gimana cara perawatan dan membudidayakan kambing tersebut? Ya, kalau masalah perawatan kambing, pagi dikasih makan dulu. Habis dimakan, kasih minum. Tapi minum itu bukan cuma minum air saja, ada tetesnya juga. Pakai gula merah, supaya kambing makannya tambah banyak. Makanannya seperti apa? Ya, kalau masalah makan itu tidak milih apa-apa, kayak daun singkong, daun apa, daun nangka, rumput, apapun saja tidak ada masalah. Bagaimana prospek atau keuntungan ke depan? Ya, kalau keuntungan ke depan ya kalau ada rezeki dari belinya 550 bisa jadi 2,5. Tips dalam perawatan kambing tersebut gimana ini? Ya, perawatan itu ya kasih mandi, dijemur kambing, bukan dibiarin saja di kandang. Kira-kira berapa biaya untuk membuat peternakan kambing? Ya, kalau masalah bikin kandang, kalau bikin besar yang dari kayu semua, kalau 15 juta habis. Kalau biasa-biasa ya 7 juta. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara budaya membudidaya dan merawatnya? Itu pertama-tama kita harus beli satu pasar, terus kita kasih jodoh, terus dikasih sanggar yang besar, baru dimasukin ke jodoh gitu. Apa makanannya? Ya, kalau makanannya itu jangkrik, buah bongkong, makul. Bagaimana prospek kedepannya? Ya, insya Allah bagus lah. Itu buat nambah-nambah warga. Tips dalam perawatan hewan tersebut. Pokoknya siang dikasih mandi, kasih ulet sama jangkrik, udah gitu. Berapa biaya untuk membuat peternakan burung murai? Ya tergantung, Mas. Kalau kita bagi terah yang ekor panjang atau mahal, tapi ini kan yang sedang itu sekitar satu pasarnya itu 5 sampai 10 juta. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama harus dipotong kakinya biar gak kena di tenggorokan ini. Lu kasih makan dulu.